tumben banget nih anak-anak belum pada balik jam segini. Apa mereka tahu ya kalau bentar lagi gue ulang tahun? Ih, mau ngasih surprise kali ya? Gue beli makanan deh. Wan, tolong beliin pecel ayam ya. 6 udah sama lu. Terus kalian beli martabak juga ya. Nih duitnya. Hei, kenapa lu Wan? Kok lu pucet? Yaudah deh, gak usah. Gue aja yang beli sendiri. Nyamuk. Mas, nggak boleh. Mas, dengerin dulu. Mau minjem chargeran? Buat apaan? Ya buat ngecas lah, Mas. Pantun dulu dong. Aduh, Mas, saya tuh nggak bisa pantun. Mending Mas aja yang pantun. Nanti saya tinggal cakepnya aja. Gimana? Kok jadi gue mikir? Yaudah ini lah. Makasih Mas. Ribet lu. Si itu yang ribet. Pinjem casan pakai pantun. Ya, makasih Mas. Yo, mari. Wan, sini. Iya, kenapa Mbak? Mau pantun juga? Yo, pantun. Kalau itu mah nggak usah. Lu lihat muka gue aja udah pasti bilang. Cakep. Paham kan lu? Paham Mbak. By the way, makanan yang pesanan gue tadi udah belum? Pesanan makanan yang mana ya, Mbak? Yang tadi, yang gue pesen sama lu di pantry. Wah, Mbak keliru kayaknya deh. Soalnya saya baru keluar pantry. Mau nitip, Mbak? Serius tadi lo keluar? Iya. Terus tadi yang di pantry, itu siapa? Saya juga, Mbak. Iseng banget, mana malam Jumat lagi. Parah lu, Wan. Untung gua gak takut begituan. Gak takut apaan? Kalau tuh udah kayak monster Ultraman abis kali digebukin. Bilang gak takut. Udah saya pesenin makanannya, ya. Jadi nanti tinggal ambil aja. Lagi juga ya, hantu tuh gak mungkin tampan dan berani seperti saya, Mbak. Wow. Udah sana, ambilin makanannya ya, sekalian ya. Oke, mari Mbak. Thank you. Yo. Kyle, udah deh. Jangan ganggu gue. Rese banget sih. Please, bentar lagi kelar kok ini. Kalian, aku mati sih.
Happy birthday Ayu. Happy birthday Ayu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Ayu. Gila ya kalian, ngasih surprise gini banget, gak bisa pakai cara biasa aja apa? Kalau biasa aja, bukan kalau Zevanya namanya. Nah sekarang tiup lilinnya, udah lele nih. Yeay! Thank you ya. Mas Ken. Hei. Bayu kemana? Tadi masih di sini deh. Mungkin dia di WC kali. Masih shock dia abis gue surprise-in. Oh, ini pesanannya Bayu nih. Wah, makanan. Wey guys, makanan gratis guys. Ayo traktir kita nih. Wah. Boleh nih. Bentar dulu. Ini loh, pesanannya Bayu. Lah. Dia ulang tahun, traktiran mungkin dia. Aduh, Mas ini? Jangan Mas, enggak enak sama Bayunya. Lah, kaku amat sih lo bro nih. Gue teleponin nih video call kalau perlu nih. Gua aja udah terus Mas itu tuh. Asik. Hey, yuk, lu di mana? Yuk, makasih ya makanannya. Di rumah lah. Ngapain lu pada telepon gue malam-malam? Lu cepat amat pulangnya. Ini makanan buat anak-anak kan, Gapi?